luar biasa, berusaha di peringatan HUT Bhayangkara ke-73 tahun Polda Kepri berlangsung sangat meriah. Peringatan diawali dengan upacara di lapangan Mapolda Kepri dengan mengambil tema dengan semangat promoter pengabdian Polri untuk masyarakat, bangsa, dan negara, Rabu 10 Juli 2019. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri, Irjen Polisi Anda Budi Revianto selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Kapolda Kepri Anda Budi Revianto menyampaikan amanah Presiden Republik Indonesia yang mengapresiasi kinerja Polri sehingga negara dalam keadaan kondusif. Acara dilanjutkan dengan acara tambahan pemotongan tumpeng dan pemberian penghargaan kepada 45 personel Polda Kepri berprestasi dan 5 orang masyarakat yang telah membantu. Atas kebersamaan di antara kita, mari kita jaga bunda tanah Melayu, bumi Simantang Lada, kepulauan Riau yang kita cintai bersama. Tugas-tugas kepolisian. Selesai pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan peragaan bela diri pencak silat oleh personel TNI Polri, Bhayangkari, dan putra-putri personel Polri, serta berbagai atraksi mematahkan tumpukan batako sebanyak 73 buah di atas menara, serta atraksi defile dengan iringan drum band Canka Putra Perkasa. Penutupan rangkaian upacara diakhiri dengan tarian kolosal Melayu yang diikuti oleh Kapolda Kepri dan seluruh tamu undangan serta pasukan upacara sekitar 1.700 orang. Dengan menari secara serentak dan bersama-sama, acara berlangsung lancar dan begitu meriah serta semarak. Bagus Alfianto serta Ika Ratnadewi melaporkan dari Mapolda Kepri.